Oke, sekarang kita mau jalan ke Candi Bagong. Candi Bagong ini masih candi yang tersembunyi lah. Kita harus eksplor itu karena orang-orang belum banyak pada yang tahu kan. Maka daripada itu, kita harus memperjuangkan pariwisata Yogyakarta itu, supaya okay? Candi Bagong ini terkenal. Nah, bagaimana caranya kita sampai macam ini lah? Iya. Susah untuk perjalanan ke sini. Dan ini Tania, ratunya Boko. Ratunya Boko. Vacation lah dulu, ikut gua jalan-jalan ke tempat asik. Kita mau kemana kata orang bertanya. Kita mau jalan-jalan men, jalan-jalan men, yeah, jalan-jalan, yeah, jalan-jalan, jalan, jalan, jalan. Jalan-jalan men. Kemana jalannya ini ya? Ini kita tersesat atau kemana? Aku mau semua belajar. Perabotannya bagus-bagus. Ini adalah bentuk dari Candi Bagongnya sendiri. When you're on a holiday, you can't find the words to say all the things that come to you. Ini adalah salah satu wisatawan yang datang berkunjung ke Candi Bagong. Ini adalah salah satu teman kita. Ya, cantik kan? Rumput aja cantik semua sini. Lebih bagus daripada Candi Jo. Boko nih, ayo ikut main sama Mas Vio ya. Sama Om Vio. Sama Om Vio, jangan lupa. Om. Kita seru-seruan di sini, oke? Okay? Oke. Nah, sekarang kita baru memasuki kawasan Ratu Boko. Sebelumnya kita sudah melewati pintu karcis. Dan sekarang kita mau menuju ke candinya.
Nathania. Ini Nyonya. Oma. Itu yang bawa kamera. Ya, tahulah orang Padang ini ya. Ini masih jalan menuju candinya. Tak terasa gelap pun jatuh. Di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit. Candi Ratubuko ini adalah candi yang terletak dekat Prambanan. Candi Ratubuko ini mempunyai keunikan tersendiri, yaitu sunsetnya yang sangat indah. Ini adalah sunset yang berada di Candi Ratu Boko, namun masih belum turun, sedikit lagi sunsetnya. Nah, inilah candinya tersebut. Okay. Check it out. Ini adalah Ratu Boko. Ini adalah destinasi kita terakhir. So, pemandangannya di sini bagus banget buat lihat sunset. Terus banyak juga ya, gua ketutupan banyak juga. Turis-turis sih asing banyak dari sini luar, ya. Ini adalah kawasan Ratu Boko. Kawasan-kawasan yang di mana kita bisa duduk-duduk sorenya. Kayak wisatawan-wisatawan ini. Jadi tempatnya begitu cukup luas. Dan ini adalah salah satu candi yang mana bisa mendapatkan spot yang bagus apabila sunsetnya bagus juga. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Dari semua destinasi kita ambil buat destinasi yang khusus untuk candi-candi peninggalan zaman dulu. Oke, see you guys. Lalu mataku